Kami duk bincang ni serabut pula otak, tak tahu nahbak dah, tak tahu hamai sedah je. Hang ni siapa dia? Kami tak saya tengok. Siapa dia tuan-tuan? Siapa dia jantan tu? Iblis boleh main jadi nyerupa seorang lelaki, tak pernah kenal, tak pernah tahu, main duk bicadang lagu tu. Serupa juga peristiwa yang mana dalam kisah baik. Hak tadi ni kisah tak baik. Nu kisah hak baik. Siapa dia? Nu peristiwa yang berlaku Sayyidina Jibril mai menyerupai seorang lelaki. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab mai jumpa Nabi, belaga lutut apa nama dia dengan lutut Nabi, pi tanya pasal Islam, iman dengan ihsan tu. Siapa tu? Disebutkan dalam hadis, kami tak pernah tengok dia ni, hitam rambut legam. Rambut dia hitam legam, pakaian kemah. Kami tak nampak kesan daripada musafir. Kami tak nampak kesan dia ni mai daripada orang luar. Tapi dia ni ni kemah bersih elok. Tapi kami tak kenal dia. Lalu kalau kita katalah tuan-tuan lah, minta maaf. Ada satu kes baru ni berlaku di sik. Orang mai jumpa tu imam ni nak pilih masjid dia untuk masuk salah satu masjid yang terbaik dalam negeri Kedah. Kih dia apa dia tuan-tuan? Kih dia ialah kawan ni pi berhenti semayang di masjid tu. Semayang-semayang, habis-habis semayang sunat. Semayang sunat sebelah tu imam. Habis semayang, tu imam kalih-kalih tak kenal, teguk tanya habang. Assalamualaikum. Ish, tak pernah nampak mai dia dari mana. Ya ke? Oh, ada adik-beradik sini. Sembang kabung. Sembang kabung tanya habak saya nak ajak makan. Kata, tak apa, tak apa. Kami pun nak kena pergi jauh lagi. Kami nak balik. Mai pula timbal balik tu. Kih apa? Kih tu kan? Ada sekali dengan dia, seorang tu imam belah kubah pasu. Nek-nek dalam kereta, tu imam ni kata, ish, Tok Imam masjid ni lain. Bagus Tok Imam ni. Setengah-setengah kalau Tok Imam tak kenal ataupun setengah-setengah Tok Imam tak ada sangkut paut dengan dia, tak pernah duk fikir lah. Ni dah manis muka, salam, tanya habang, dia pula tegur kita dulu, siap nak ajak makan semua cukup. Padahal bukan kenal apa, Tok Imam ni hebat ni. Kes tu dia, depa main lepas tu, main nak bagi, nak maklumkan pihak masjid nak pilih masjid dia ni sebagai salah satu masjid yang terbaik dalam negeri Kedah. 50 masjid dalam semua, dalam negeri Kedah ni ada 536 masjid. 50 masjid yang terbaik dalam negeri Kedah, salah satunya masjid dia. Betul berhati ke? Tu kata perangai tu, akhlak tu, bukan kenal. Kita kadang-kadang minta maaf. Saya tengok kita bagi salam, kita bagi salam kat siapa? Hak orang kita kenal. Hak orang kita tak kenal, tobat tak pergi. Lu ada satu, di Baling ada satu orang, satu masjid, muallaf, seorang muallaf. Dia ni baru masuk Islam, duk mai kuliah maghrib seorang ustaz ni. Kih apa? Kih dia pasal ustaz ni selalu senyum eh. Dia muallaf. Dia ni muallaf. Tuan-tuan minta maaf cakaplah. Mu'allaf ni kalau nak betul-betul jumpa lah, hak betul-betul jumpa dan rajin nak mengaji ni, payah. Tak tahulah ni Penang macam mana. Kalau Kedah ni sekat mai, siapa yang nak masuk Islam eh? Tak nak masuk pun, memang ikhlas. Ikhlas ikhlas apa? Cukup 3 hari yang tak borang nak menikah. Lepas tu hantar Nabi mengaji, tak mau. Payah saya kerja ni, pakai ruyuk pergi gitu. Lah kali nikah-nikah, cerai-cerai, keluar balik. Tahu. Ada yang masuk Islam kadang-kadang kena bantuan. Ada masuk Islam yang ikhlas, ramailah masuk ke saya, ramai. Cuma yang betul-betul nak mengaji tu payah. Tapi dia ni setiap ada. Maka orang tanya dia, hang ni pesipa ni. Mu'allah lain kawasan-kawasan ni ramai, tapi tak ada macam hang. Ha, maghrib yang main mengaji, maghrib yang main mengaji. Dia kata, satu, saya pilih Islam kerana saya nak jadi Islam, saya nak faham Islam. Yang keduanya, saya tertarik dengan seorang ustaz ni, dia kata. Pasal apa? Ustaz ni jumpa pitang mana senyum.
Turun kereta, dia senyum. Saya pergi duduk tengah mengajak, kalih-kalih tengok, dia senyum. Saya pergi habis nak ambil ayat semayang, dia senyum. Tak tahu waktu bila dia susah. Tak tahu waktu bila ustaz ni dia serabut. Tengok je senyum, tengok je senyum. Saya ni berasa tengok ni, berasa tenang, berasa seronok. Okay, tu saya mengaji kelas dia. Tu dia. Jadi saya